Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal din kulli wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, mari kita awali kato kita, ucapan kita dengan mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat, karunia yang tak terhingga. Mangku harus ado ucapan syukur dari awakne mengenali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau kita mencoba maitonge-tonge, ndak akan mampu awak menghitung saking banyaknya nikmat yang Allah berikan ke awak. Mangku upaya awak adalah mensyukuri nikmat tersebut dengan cara kita ikuti segala suruh, kita hentikan segala tagah untuk istiqomah kita. Salawat dan salam kita mohonkan juga kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah, minaz zulumati ilan nur, dari kondisi gelap, dari zaman jahiliyah dikeluarkan menjadi alam yang terang benderang yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, tinggal dua ayat lain awak akan mengkhatam surah Ali Imran. Kini ayat 199 sampai ayat 200. Jadi surah Ali Imran ko 200. Surah nan panjangnya ko. Jadilah kita tamatkan surah Ali Imran. Hujan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna min ahlil kitabi lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna biayatillahi tsamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Kata Allah Ta'ala, wa inna min ahlil kitab, dan sesungguhnya diantara para ahli kitab, aku meninjau mengaban para ahli kitab sebelumnya. Disebutkanlah sesungguhnya sebahagian diantara mereka, jadi tidak kasar dulu itu dok, sebagian diantara mereka lamay yu'minu billah, sungguh ada orang yang benar-benar beriman dengan Allah. Jadi diantara orang ahli kitab, orang-orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad diutus dari unsur Yahudi dan Nasrani, dan mereka itu sebenarnya ada yang tetap istiqomah beriman dengan Allah, nalai mengakui dan menerima kebenaran itu. Siapa contohnya? Abdullah bin Salam
dan sahabat-sahabatnya Abdullah bin Salam dan Najasyi, termasuk Raja Najasyi. Jadi kalau bahasa wa'an, memang kalau ada suatu kelompok yang dianggap apalah namanya seperti orang Yahudi, Nasrani atau ahli kitab, ternyata tidak semua mereka juga yang kafir yang menolak Nabi. Ada juga di antara mereka ko nalai menyampaikan nan sabanae. Takatu pulo dalam wabah kampung pemasyarakat ndak namuah wak memukul ratur, ternyata di dalam tu ada pulo nan elo-eloe. Kalau awak eboh wak jo manci, jangan sampai rumah nan dibakar ya kata nah. Ado perlu ditinjau banah. Ternyata di antara ahli kitab itu tersebutlah di dalam sejarah bahwa ada yang benar-benar mendukung Nabi, mempercayai Nabi, membenarkan kerasulan Nabi. Itulah namanya tokohnya adalah Abdullah bin Salam. Ada orang namun Nabi itu, karena para ahli kitab itu ada mereka menyembunyikan manduan. Iku batu menurut kitab bahwa Nabi Muhammad itu akan diutus dan ditetapkan, diangkat menjadi rasul. Ayo Nabi Muhammad dari mulut itu dia karena takui hilang kegadangannya, hilang beko jabatannya, hilang beko profesinya, diganti lo durang koko. Ah, dia ganti lo Nabi Muhammad beko. Nah, yang menyampaikan kebenaran itu salah satunya adalah Abdullah bin Salam. Tamasualo Raja Najasyi. Raja Najasyi itu memang pada akhir hayatnya, memang Nabi Muhammad dapat informasi beliau meninggal. Nabi mendirikan sholat, mensolatkan. Nah, itu disambut, oh ini kok orang Yahudi mah bahwa kau disalatkan, kalau anak tahu weh. Orang lain tak tahu. Mangko ditegaskan di dalam ayat 199, tidak bisa dipukul ratu kasadwedo. Ado di antara mereka benar-benar beriman dengan Allah. Acalai wa ma unzilailaikum, dan mereka juga beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu. Jadi aku nak diturunkan Al-Quran. Beriman puluh nyoka Al-Quran, meyakini Al-Quran. Maka beriman kepada Al-Quran termasuk salah satu rukun iman. Beriman kepada kitab-kitab. Nah, jadi adolo Al-Quran. Makanya apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Salam memberikan semacam ketegasan indak kasadui puluh dan kapiado. Nah, kadang-kadang ado di suatu lembaga tu ado lo orang nan alim di situ, ado lo orang yang soleh di situ. Makanya tak boleh awak memukul ratu. Wa ma unzila ilaihim, termasuk mereka juga beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada mereka, Taurat dan Injil. Yang beriman kepada Al-Quran, beriman pula kepada Taurat dan Injil. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad juga beriman, dan apa yang diturunkan kepada mereka juga mereka imani. Khosyi'ina, mereka memang khusyuk, khudu', konsentrasi, merendahkan diri lillah, semuanya karena Allah, merendahkan diri kepada Allah. Yang menjadi dasarnya beriman kepada Allah, berimannya kepada Al-Quran, berimannya kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, Taurat dan Injil, semata-mata untuk merendahkan diri kepada Allah. Awakku kepada Allah merendahkan diri, kepada manusia merendahkan hati. Dekarnoba untuk Allah ndak ado seketi Allah, ndak ado cie Allah nangka kita panggaan do.
kita kok kene di hadapan Allah. Menyadari itu, awak berdoa kepada Allah, beriman kepada Allah dalam keadaan khashi'ina lillah, dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan khudu, tawadu, merendahkan diri kepada Allah. Bagaimana awak merendahkan diri kepada Allah? Dekarno awak makhluk, awak banyak karanda kepada Allah. Kalau awak banyak bakaranda atau banyak nang kau minta, bah kiro-kiro pendekatannya. Ndak lunak gigi awak pada lidah awak. Yo rendahkan diri awak kepada Allah. Awak meminta kalau tak lah ungeh lo, sombong lo, kagadang-gadang lo. Anda ada hak awak untuk kagadang-gadang di hadapan Allah. Ndak layak awak sombong, ndak layak awak ungeh. Bahkan sesama manusia pun, awak pun tak boleh sombong, tak boleh ria, tak boleh sum'ah terkait dengan ibadah awak. Apa panggah-panggahan mana, kemudian oh, kalau posting tu wallahu alam lah. Itu kan ada orang yang posting-posting guys. Semoga itu tentu tidak membuat menjadi sombong. Lebih mungkin kepada mengajak yang lain dakwah. Makanya di antara para ahli kitab itu juga mereka beriman dengan Allah dan beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab yang sebelumnya telah diturunkan kepada mereka. Tidak berpisah-pisah ner. Itu Abdullah bin Salam dan sahabatnya dan Najasyi. La yastaruna bi ayatillah thamanan qalila. Mereka juga tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Aiko penegasan. Berarti ba'a ado di antara mereka para ahli kitab itu, kalau bahasa orang wae oknum, mereka itu memang memperjualbelikan ayat Allah. Batu untuk mendapatkan keuntungan sabana keuntungannya ko sengene itu. Jadi contohnya mereka memperjualbelikan ayat Allah nyobobah nyutuka-tuka demi maru ampiti. Contohnya nyopui ananadu di dalam kitab mereka, dalam Taurat, Injil. Bahwa di dalam kitab Taurat dan Injil itu diterangkan bahwa akan diutus, akan dibangkit seorang rasul bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh di dalam kitab tatuli dibaca wedo. Ternyata ayat keterangan yang menyatakan tentang kerasulan Nabi Muhammad, kebangkitan Nabi Muhammad, itu nyobobah. Aku nak mau berbual kali ku daripada dia aja ayat tentang pengakuan tentang kerasulan Nabi. Beko yolo kecil jemaah ego, yolo kecil orang goce. Patu orang tu tertinggal lagi. Nyuk sembunyian, nyuan doan, nyubah. Itu parangai di antara ahli kitab. Tetapi Abdullah bin Salam mereka tidak melakukan itu. Baca wedek nan oknum yang lain nan kapi itu tadi. Ba'amang konyo anduan atau nyubuh bahaya itu supaya inyo bisa aman statusnya, bisa nyoba kuasa, bisa mengumpulkan piti banyak. Ujung-ujungnya piti juga. Jadi kalau awak memahami konflik, memahami sebuah pertikaian, kemudian memahami masalah lain, iko bukan persoalan beda pendapat, tapi iko adalah masalah pendapatan. Kan iko kecil orang. Dek pendapatannya itu takui beko, abak kurang,
dengan gadang. Lo Nabi Muhammad diakui Nabi Muhammad jadi rasul. Tulai nyolo komandannya beko, tulai nyolo pemimpinnya, tulai nyolo nan dihormati. Kalau lah gadang, tentu awak menyeketek lai atau kurang pendapatan awak lai. Itu juga itu. Nyo sembunyikan kebenaran, nyo rekayasa, nyo boba. Nah, itulah potret kehidupan lima nyo acok tak sungguh tak kata. Jadi inyo mendapatkan keuntungan yang sedikit di dunia sehingga mengorbankan mereka menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ayat tentang kenabian Nabi Muhammad, kerasulan Nabi Muhammad, tentang kebangkitan Nabi Muhammad, karena takut hilangnya pamore, takut hilang turun anu itu kredibilitasnya. Takui beko kurang lo jatahe. Nah, ya harusnya jatahe sapu buah kini lah dona Nabi Muhammad tu beko mau kurang lo kolai. Ah, itulah sikap sikut simpan yang mengatakan di kantua tapi orang karajo dan tetap katu no sikut sikut Allah. Ah, jangan sampai nyo gadang nyo jatuhan lah. Ah, nyo buek lah narasi-narasi yang tidak positif terhadap orang tu. Ah, nah lain percaya. Alah sudah hanya kebenaran disembunyikan. Jadi kalau dibaca teori-teori kehidupan takako, ternyatulah ada dalam Al-Quran. Jadi ada teori politik, ada teori strategi, model-model. Nang kini ko ternyata sejak dulu di antara orang Yahudi, Nasrani itu telah memainkan. Ko orang kagadang ko kala nampak iku apa namanya konce ko ala kabe iku tu ah ko ala no bibi-bibi lah do bantu nama nalai membaca kitab kemudian meyakini kebenaran kitab dan tidak menyembunyikan, ketemu dengan Nabi Muhammad dia benarkan dan dia sampaikan bahwa inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu gambaran sejarah. Ternyata sejarah ko nyoba ulangi. Jadi anan ta jadi kini cuba wak caliah ke Al-Quran, wak baca sejarah, ternyata anan di karajon urang kini lah dululah do ta jadi itu. Bantu peristiwanya nan berbeda. Aktor urang ye sajo nan batuka. Nan sabanain tie yo nan dulu tulah do, nan kini ko lah do dulu. Mando andoan kebenaran, merekayasa, menyembunyikan, mengubah, ujung-ujungnya takut kehilangan pangke. Berarti ada orang nama status quo, orang yang sadang memaci. Lalu kemudian muncul beko seperti Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah yang sudah dicatat di dalam kitab mereka. Mereka tidak mau menerima nyuandoan, nyo sembunyian, nyo tuka-tuka, nyo rekayasa, nyo ubah-ubah. Ujung-ujungnya bah, ujung-ujungnya ROE adalah pertama untuk mengamankan pundi-pundi, mengamankan piti. Sehingga disembunyian takatu supaya jangan terancam, jangan sampai terganggu jabatan mereka. Itu pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, di antara mereka tuh ini. Tetapi Abdullah bin Salam, sahabat-sahabatnya dan Raja Najasyi tidak melakukan hal demikian. Inyolah tokoh-tokoh yang membaca kebenaran itu. Tetapi menjadi orang benar, menyampaikan kebenaran, tentu adolo orang dari ebo, adolo orang dari berang. Berang lo ke Abdullah bin Salam. Aiko namoi ko ndak mendukung korop namoi korop. Iko mengalu orang lain lo nende gandangan. Ba'am mongko inda awak. Nanawak ko ku hang ko korop awak ku. Awak orang Yahudi ko lo lah nak dibela. Aku babela lo Nabi Muhammad. Iko nak setia, nak sakampung, nak setia jo kampung namoi. Nak setia jo suku namoi. Aitu lo lah cinto eh. Takatu lo tu je tu. Takat-takat kini kan itu lo ceritanya. Padahal Nabi Muhammad itu
sudah disebutkan ciri-cirinya, sifat-sifatnya di dalam kitab mereka. Baik. Walhado yang yo saja dulu kau memang manusia kau secara alamiah lah terbentuk ado sesama sakampuang, ado sasuku, ado sejenis kelamin, ado saprofesi, ado sesama hobi. Jadi ado teori sosial tu namo klik. Nyok klik itu manusia tu akan mengidentifikasi dirinya tu sesuai dengan patamo kesukaannya, hobinya, kampuangnya, latar belakangnya, status sosialnya, alah tu sabo. Nah, bagabunge ado kesamaan, kok kesamaan kampung, daerah, suku, agama. Jadi model-model itu terbentuk, narasi emosional seperti itu memang saja dulu lah ado. Karena orang untuk membangun kekompakan, itulah cara-cara baalai awak ko sakampuang mah tentu yo dia orang Minang ba jago kampuang jo kampuang ale jago nagari jo nagari, kan itu dibangun emosi kekuatan itu supaya kompak, supaya jangan terancam, jangan sampai punah. Tetapi di dalam Islam memang di antara kita ko diciptakan inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Memang waktu diciptakan berbeda-beda. Ado laki-laki, ado padusi, ado bersuku-suku, ado bangsa-bangsa. Tetapi di antara itu dah boleh nyo ego itu dah. Ada laki-laki ko mah, dia nan santiang, oh dia padusi, wih kolah ado, ko suku, ko bangsa. Dan itu dan dipepanggaan, tetapi di antara itu bekerja sama, saling berkenalan, saling berkolaborasi. Anak bisa dipabue, anak bisa disumbangkan, yo lakukan. Tidak memanggaan suku, mahwa diciptakan bersuku-suku, yo. Bambue suku itu mah, nah, suku tua suku we, ah sehingga ada ikatan emosional, ada tali darah, itu dibacuan anuwe namanya itu nasab kalau ada berbangsa-bangsa dibatasi oleh wilayah, ada wilayah teritorial. Memang kenyataannya yang sudah menjadi fitrah yang bersifat alamiah tercipta seperti itu. Tetapi di antara perbedaan itu harusnya dibangun kerjasama. Memang tidak ada bisa selesai di awaknya dah. Oh, dengan laki-laki ada kelebihannya, tapi ada lo kekurangannya. Ada dengan polusi, dan polusi ada lo kelebihannya, ada kekurangannya. Dan kekurangannya itu ada kelebihannya dari laki-laki. Maka laki-laki yang polusi, kemudian ha, dek berbeda itu memang konyo nikah. Ya tu nak? Kan dek berbeda laki-laki yang polusi itu memang konyo nikah. Kok sama je pak? Balik leduk keturunannya. Awak sama je. Itu dia nak boleh. Nak boleh je dan sama tu je. Ah, maka di situ tu lah. Di antara perbedaan itu. Mangkonyo menjadi. Ah, kalau orang Minang. Dusu dibuat lah. Basilang kayu ditunggu. Mangko di situ api duit. Dengan keberagaman itu. Ah, di situ awak mesti berkembang. Ainda dijadikan semacam musuhan. Nah, di antara orang Yahudi itu dan dia bangun seperti itu. Jadi suku Ismail itu panggaan sehingga ada kegandangan. Dalam membangun solidaritas sesama itu tentu yo biasa. Bagi orang awak ada babiliak kete, ada babiliak gadang. Dalam rangka memotivasi dan menguatkan, silakan. Tapi dalam konteks yang lebih besar, tentu tidak bisa dipanggaan itu do. Beko batang katang kawat deh, ebeboh deh, amangko dijaga persatuannya. Nah, berarti tergambar sudah bahwa di antara para ahli kitab
untuk memberikan jawaban kepada kita. Di antara mereka juga ada yang beriman. Beriman dengan Allah, beriman dengan Al-Quran, tetap beriman dengan Taurat dan Injil. Mereka justru juga khusyuk, juga merendahkan diri kepada Allah. Tidak ada yang melakukan jual beli di antara mereka. Tetapi kebanyakannya nyomong boba, nyotuka-tuka, nyopajua balian. Karena ujung-ujungnya adalah untuk mempertahankan jabatan, statusnya, mendapatkan piti-piti, pundi-pundi, yaitu. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim. Mereka itu seperti Abdullah bin Salam, orang Yahudi yang beriman kepada Allah, mereka itu baginya adalah upah di sisi Tuhan mereka, yaitu yang mendapatkan pahala balasan dari amal kebaikan mereka. Mereka yang tetap beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, Taurat dan Injil, mereka akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala itu diberikan kepada mereka, bahkan disebutkan itu dua kali namanya orang Yahudi. Itu disebutkan di dalam kitab Al-Qasas. Disebutkan juga di dalam surah Al-Qasas. Jadi dah dulu sisio malah orang Yahudi, tetapi dia beriman, mereka justru juga mendapatkan upah atau pahala dari imannya kepada Allah. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah segera di dalam menghisab. Capek menghisab metong amal perbuatan manusia. Di dalam tafsir dikatakan Allah menghisab makhluk itu, maitong maudit semua amal perbuatannya itu, nak lamu-lamu gedo bara lamu masuknya sekedar setengah hari di siang dunia. Kalau siang ku bara jam 12 jam berarti 6 jam setengah hari. Kalau orang wak setengah hari ku dari pagi sampai jam 12 kan itu setengah hari itu. Kalau mulai jam 6 sampai jam 12 kan bara itu kan 6 jam itu. Itu gambarannya. Bara banyak manusia, bara banyak makhluk, semuanya itu akan dihisap. Manusia dan jin itu dihisap. Bara jumlah ini, orang Indonesia aja 270 juta jiwa itu Indonesia kini. Bara saja dulu orang Indonesia kuat doa sampai kiamat nanti itu Indonesia. Akhirnya wetong bara manusia mulai dari Nabi Adam sampai dunia kiamat nanti. Bara jumlah itu akan dihisap ke sana doa. Kau adono manusia bertanya, bara lo lah mau Tuhan mau dia cici dia. Bara model kalkulator itu. Siano bara jumlah perbuatan kebaikan nyuana nyokarajuan. Semuanya mudah bagi Allah. Disebutkan innallaha sari'ul hisab, menghisabnya itu cepat. Baralah mue setengah, sekedar setengah hari, hari dunia. Lah langsung sekali dapat rapor sekali. Wak guru kadang-kadang membuat rapornya bahwa boleh istirahat dulu. Salah saya ujian, dan dulu 3 hari sampai hari. Batu guru mengisi rapor dulu. Barabana lah jumlah murid awak. Sekelas mungkin 30 atau paling banyak sampai puluhan. Baik si rapornya cici. Manusia, makhluk, semuanya akan dihisap. Tidak adonan cici itu dong. Tidak adonan salah. Awak manusia kadang-kadang bagian nilai. Menghisap, menghitungnya cuma salah. Adonan cici, adonan berlebih, adonan berkurang. Sementara Allah menghisap semua makhluk itu hanya sekedar setengah hari di hari dunia. Segera Allah menghisap. Langsung dapat pembalasan sekali. Dapat rapor, dapat nilai. Di ayat terakhir surah Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru
warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah di akhir ayat surah Al-Baqarah, isbiru, tetaplah kamu bersabar. Bersabarlah pertama dalam mentaati Allah. Untuk awak taat kepada Allah, bagi badekku kamu butuh kesabaran awak. Dipandai awak, latih awak, sabar awak. Awak lah sama yang mana lah baik-baik badai, mana lah mengajinya awak. Halo juga dah pedak-pedak dia awak, nak takah ulang tu ke yang awak pengen lah. Kalau ada dua patang ayat. Ayat 196. Jangan kamu terperdaya atau kamu tergoda atau terpengaruh dengan kebebasan keluasan orang kafir bisa tabang ke kamari beraktivitas mewah dengan kegemilauan harta yang mereka miliki. Itu hanya kesenangan sesaat. Nanti di akhirat ini akan merasai. Maka Allah menguji di akhir ayat surah Ali Imran. Hai orang-orang beriman, kamu harus sabar. Sabar dalam ketaatan Allah, yang pertama. Yang kedua, sabar terhadap musibah. Anantasuo, anantajadi diawa. Awak harus sabar. Ada hikmah di balik semua itu. Tergantung awak pandai membiayai mahele. Di balik semua kejadian itu ada skenario Allah. Awak mengalami kegagalan, awak mengalami musibah. Aleh, dan sabar ku awak pertama itu adalah nanti keinginan awak tak tercapai, sabar awak. Nadi dakwah haru anta jadi kawak sabar awak. Sesuatu nadi dakwah inginkan, sesuatu nan akan waktu lah itu bana nanti bu. Malang bana nanti bu kawak. Tu sabar jawab. Lalu kemudian ba sesuatu yang ingin wara pene tu ne ya, keinginan wai kone ya, itu ne segala macam. Nda lo dapet dah tu balik. Sabar. Jadi sabar pertama adalah untuk taat kepada Allah, sabar atas segala musibah. Kemudian yang ketiga, sabar dari bahas supaya awak bisa menghindari atau menjauhi maksiat. Kan banyak godaan-godaan maksiat itu tuah. Ba'lu awak menahan diri awak, ba'lu awak menjadi sabar. Jadi sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar terhadap segala musibah. Sabar pula untuk menahan diri dari maksiat. Nah itu disambut perintah sabar. Wasabiru, dan kamu tetap juga mempertahankan kesabaranmu dalam menghadapi orang kafir. Nah, jadi dikunci bagi orang beriman, karena orang beriman dulu memang berhadapan dengan orang-orang yang kafir. Maka tidak ada mereka yang lebih sangat dalam hal kesabaran di antara kamu. Di orang-orang kafir tu abaso tafsir, kamu yang lebih sabar dan sampai lebih sabar orang kafir dari kamu. Harusnya kamu yang beriman, kamu yang harus lebih sabar dibandingkan mereka. Dan mereka lo yang sampai nyolo yang taban liat beko. Suruh kapia tu lo dan sabarnya dengan berbagai macam kondisi. Sementara awak orang beriman bantu-bantu indah bantu hanya bantu eh. Bantu-bantu lapih nak bakal jalehan saja. Maka penggalan kalimat berikutnya wasabiru. Kamu memang harus menjadi lebih sabar dibandingkan orang-orang kafir. Warabitu, dan kamu harus tetap istiqomah. Kamu harus konsisten dalam berjihad kepada Allah. Jadi istilahnya tetap wak kambian diri awak, wak buruan, wak kunci bahwa awak berada di dalam agama yang benar. Kemudian istiqomah, kemudian tidak bertukar-tukar, tidak berubah. Jangan sampai tergoda dengan yang lain. Wattaqu, wattaqullaha, dan takwalah kamu kepada Allah.
pada semua kondisi, apapun kondisinya, apapun keadaannya, kamu harus tetap bertakwa kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang menang. Menang kamu mendapatkan surga, kemudian terhindar dari neraka. Jadi awak akan mendapat piala, piala kemenangan, keberhasilan, keberuntungan awak, karena semua perbuatan awak, perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, akan diberikan surga dan dibebaskan dari neraka. Jadi kesimpulannya bahwa di antara para ahli kitab memang ada juga orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur. Mereka tetap khusyuk kepada Allah. Mereka juga ada yang tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah, karena mereka tidak mengharapkan harta, harta yang sedikit. Bahkan mereka yang di antara mereka yang ahli kitab itu, mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka lakukan. Lalu kita orang beriman diperintahkan untuk tetap sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar atas segala musibah, kemudian sabar untuk menahan diri dari segala maksiat. Lalu kemudian bisa menjadi lebih sabar dibandingkan orang kafir, dan istiqomah dan takwa kepada Allah. Akhir ayat ditutup dengan la'allakum tuflihun. Semoga kita menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang menang, menjadi orang yang dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.